kami juga bersama-sama dengan Komisi 3 tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami, kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa perilaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Ini yang menjadi, tapi tentu kita akan melakukan, karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dilakukan cara pencegahan dan dengan cara penindakan. Dari kami itu, dan kami komitmen, tadi kami sampaikan, kami hadir untuk rakyat, KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan, dan KPK tidak bisa dilemahkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!